Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana setup wireless printer HP Smarteng 519 di Windows. Setelah video ini, video berikutnya saya akan tunjukkan juga cara setup wireless di smartphone Android. Baiklah, langsung saja simak videonya. Kita aktifkan tombol WiFi yang ada di printer. Setelah aktif, kita ke Windows. Pertama, kita buka browser. Lalu ketik di address bar 123.hp.com. Lalu kita enter. Setelah tampil seperti ini, selanjutnya klik My Device is not listed. Selanjutnya kita akan mendownload software dari print HP. Lalu klik tombol download. Selanjutnya kita klik open. Lalu klik run. Tunggu sedang proses. Selanjutnya, klik lanjutkan. Klik ya, sedang mencari perangkat ya. Oke, sudah ditemukan perangkatnya. Alamat IP-nya 192.168.0.147. Ini IP printer. Klik lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Klik continue. Ini kita lewatkan saja. Atau kalian ingin membuat akun dulu juga boleh, tidak masalah. Kita lewatkan lagi. Pilih driver dasar. Lalu klik lanjutkan. Oke, kita tunggu lagi proses. Proses installing ya, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Klik finish. Selanjutnya kita coba tes print.
klik printer properties, lalu klik print test file. Oke, sudah berhasil. Sangat mudah ya. Demikian dari saya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.